Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Di video kali ini saya mau update hasil selama 1,5 bulan ya kalau nggak salah. Di sini red barito dan di sini saya coba untuk pecah bunga dan up warna. Dan di sini tuh teman-teman lihat, ini penampakan dari atas udah lumayan kelihatan jelas tuh bunganya mulai pada pecah. Kalau teman-teman yang ngikutin video saya pasti tahu ikan yang ini ya. Ini ikan yang paling lama di saya. Ini tuh udah 1,5 bulan dari tanggal 11 bulan 11 2023, dan sekarang tanggal berapa ya, 21 apa 20 lupa saya, 2023 ya. Intinya udah 1,5 bulan dan ini hasilnya teman-teman. Kenapa saya videoin dari atas? Karena biar lebih jelas aja hasilnya. Karena kalau misalkan dilihat dari sini, ini tuh airnya kotor, teman-teman bisa lihat tuh airnya kotor. Dan di sini saya pakai air ketapang pekat ya, dan sekarang udah agak pudar, jadi agak-agak mulai bening. Cuman untuk di sini si ikan nggak terlalu respon itu karena nggak terlalu jelas ya ininya ya, jadi dia nggak terlalu respon. Tuh teman-teman bisa lihat, mudah-mudahan kelihatan jelas tuh. Tuh pada pecah. Kita lihat yang sebelah sini, ini tuh fokus ke kamera ikannya, jadi nggak mau berbalik tuh. Udah banyak yang pecah. Dan tujuannya ini saya nggak bakal genti-genti, jadi mau saya bersihin aja ininya nih. Mau saya bersihin. Jadi sampai 3 bulan apa ya, lihat kondisi ikannya aja. Kalau misalkan udah gesek-gesek, bakal saya kuras total gitu. Coba kita pancing ke sebelah sini, mungkin dia mau. Dia fokus ke kamera, jadi nggak mau teman-teman. Coba kita ke sebelah sini. Tetap ikannya nggak mau. Coba bentar. Tuh, yang ini juga tuh udah mulai pada pecah ya. Jadi di sini saya untuk pecahin bunganya itu hanya pakai air ketapang aja teman-teman, kayak gitu tuh. Nah ini penampakan dari atas. Aduh, nggak kelihatan ya. Tuh kelihatan kan. Kita lihat yang sebelah sini nih, kita pancing. Dia mau jalan apa enggak ya teman-teman? Dia enggak mau karena fokus ke kamera. Jadi saya bisa lihatnya tuh yang sebelah sini aja tuh teman-teman. Tuh udah lumayan banyak yang pecah. Di sini ngeblur ya. Coba kita lihat panci ke sini mau enggak ya? Tuh teman-teman bisa lihat. Kita coba ntar mau lihat nggak dia set. Tuh teman-teman lihat tuh. Kita coba bersihin aja dulu nih ininya teman-teman. Cuman di sini nggak saya videoin karena susah ya pegang ininya kameranya. Oke, tunggu dulu sebentar ya. Nah, ini dia penampakannya. Tuh. Tuh. Ini hasilnya teman-teman. Tuh. Pada pecah ya. Dan sekarang dia mentalnya ngikutin teman-teman tuh.
Kita coba tes. Tuh. Tuh. Dia flaring, teman-teman. Dan biasanya ini tuh suka agak gosong. Saya juga nggak tahu kenapa tuh gosong tuh. Tuh gosong. Kita lihat keadaan gosongnya seperti apa tuh. Kalau misalkan udah gosong, dia bunganya udah kelihatan, berarti itu udah pecah dan udah kering juga, teman-teman. Tuh. Tuh. Kalau yang sebelah sini lebih bagus sih, teman-teman. Yang sebelah. Nah, tuh. Tuh. Lebih banyak. Ini hasil progres selama 1,5 bulan dan hasilnya seperti ini. Dan tujuan saya itu ini sampai si ikan segatalnya, teman-teman. Kalau udah gatal baru saya ganti. Dan untuk warna ini lumayan up juga ya, teman-teman. Tuh. 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 Bunganya duh, kalau udah gini tuh ngerasa gimana gitu tuh. Tuh, tuh. Saya tujuannya biar pecah semua. Ya semua orang sih, bukan cuman saya. Tuh. Untuk kedepannya nggak tahu, nanti saya kasih ketapang pekat lagi, nggak tahu di bening dulu gitu. Kalau saya sih jadi bening enggak gitu. Bening ketapang seperti itu. Dan untuk dorsal ini batiknya kembali muncul lagi, teman-teman. Dulu kan sempat ada, terus hilang, sekarang muncul lagi. Cuman di sini tipis di bagian bawah aja, nggak nyampe ke belakang juga. Tuh, entah kenapa ini tuh suka gosong, saya juga nggak ngerti. Coba kita tes mentalnya karena udah lama nggak di ini. Tuh, 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 tuh. Biasanya ada mangap-mangap ini. Gak tahu, kita cobain pakai kaca, teman-teman. Ini kalau dibikin dia flaring, dia gosong, teman-teman. Tuh. Untuk ukuran ini 2524. Bunganya udah kering. Kelihatan kalau gosong, bunga kering ya tetap ada. Tuh. Ini lagi mode gosong. Tapi nanti juga nggak lagi sih. Oke, kita coba bikin mangap-mangap. Dia mau apa enggak? Karena biasanya mau sih. Nggak tahu karena udah lama ini gak dikasih ini gak diajak interaksi untuk flaring. Barusan ada kayak mau mangap-mangap. Tuh. Waduh, gak ke video, teman-teman. Gak ke video barusan mangap dia gigit. Susah kalau kameranya dipegang, gak ditaruh gitu. Kita pancing lagi, dia mau apa enggak.
dapat nggak sih barusan mangap mangap? Biasanya saya suka gunain HP pakai video short jauh mangap mangap teman-teman. Oke, kasihan ikannya, biar dia tenang dulu. Dan saya rasa cukup sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk sharing-sharing cara progresnya nanti mungkin di video berikutnya. Ini saya baru lihat hasilnya dulu, karena sebelum ada hasil nggak bakal saya bagiin dulu. Tuh, gosong. Tuh, gosong. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Assalamualaikum dan bye-bye.